Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian, ikhwan, akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa hadir bersama di majelis ini, ya, majelis yang insyaallah bersama-sama kita membahas satu kitab yang disusun oleh beliau, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, yakni kitab Qawaid Qur'aniyah, berisi 50 kaidah yang beliau ambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, kaidah yang sangat bermanfaat untuk mengatasi seluruh masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, sekaligus menjadikan hidup kita hidup yang lebih baik. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan, ya, kita punya dua agenda yang harus selesai sebelum hidup kita berakhir. Dua agenda itu, yang pertama adalah mengatasi masalah, dan yang kedua menjadikan diri selalu lebih baik. Dua agenda ini sekali lagi harus kita selesaikan dalam satu waktu yang sama, dalam satu langkah yang sama, dalam satu nafas yang sama, sehingga seseorang akan dianggap telah mengatasi masalah kalau masalah yang dia atasi mampu membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan kalau kita ingin menjadikan diri ini lebih baik, maka apapun masalah yang ada dalam hidup kita, kita sambut sebagai kesempatan. Ya, karena kita tidak akan mungkin naik kelas. Ya, tidak akan mungkin naik kelas di kampus kehidupan kita, di sekolah kehidupan kita, kecuali kalau kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Karena itu, masalah bukan beban. Masalah adalah kebutuhan hidup. Orang kalau hidup enggak mau ada masalah, sama aja dengan dia hidup tidak mau naik kelas. Orang kalau menghindar dari masalah, itu sama dengan mahasiswa atau siswa yang pada saat jadwal ujian dia memilih tidak berangkat. Ya, enggak berangkat itu asik enggak? Asik kan? Enggak usah pusing-pusing. Tapi tentu saja semua orang tahu akibatnya. Dia tidak akan lulus, dia tidak akan bisa naik kelas. Nah, di antara sekian banyak masalah, ya, dalam kehidupan kita, inilah yang ini kita ingin kita bahas. Ya, persisnya dibahas oleh beliau, Dr. Umar bin Abdullah, di buku beliau, ya, masalah yang sebagian besar kita belum bisa dianggap lulus. Ya, ini satu masalah yang enggak tahu sampai sekarang, ya, sulit sekali untuk diatasi. Ya, kira-kira masalah apa itu, Bapak Ibu? Masalah apa? Ya, masalah dalam hidup kita. Ya, kalau saya masalahnya bertanya-tanya, Pak Rafiq, kenapa lampunya belum dinyalakan? Ya, sayang, udah dibawa ke sini, udah dipasang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu masalah yang banyak sekali di antara kita yang sampai sekarang belum bisa mengatasinya? Iya, main tembak
tebak-tebakan lagi nih. Mana saya tahu. Nah, masalah itu hadirin hadirah yang dirahmati Allah, namanya adalah dosa. Tahu dosa? Tahu. Ya, ini masalah bukan dalam hidup. Ya. Sudah kita atasi. Posisi kita, ya, posisi kita dengan masalah bernama dosa. Ini ada di atas, ada di samping, atau lebih sering ada di bawah. Kalau Ramadan begini, di atas ya. Tapi ada juga yang cuma di samping. Ya. Tetapi tidak jarang orang membiarkan dirinya ada di bawah dosa. Nah, kalau orang hidupnya ada di bawah dosa, berarti dia ditindas oleh dosa, dipermainkan oleh dosa. Ya, di sampingnya itu juga ya, belum bisa disebut mengatasi. Sebenarnya sederhana, tanda bahwa ya, dosa itu ya, sudah kita atasi. Ya, dosa itu sudah kita atasi ya, adalah pada saat kita sudah minimalnya meninggalkan dosa. Ya. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh beliau di kaidah yang ke-8 yang ada di buku beliau Qawaid Qur'aniyah ini. Ya, beliau menukil satu penggal ayat, ya, satu penggal kalimah yang ada dalam satu ayat, ya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, atau sebelumnya ya. Bicara tentang dosa adalah beban berat yang harus dipikul manusia dalam perjalanannya pulang kembali ke akhirat. Ya. Inilah kenapa kemudian kita harus mengatasi dosa. Ya. Dipikul itu kan berarti posisi kita ada di bawah. Ya. Jadi kalau ada orang yang posisinya masih ada di bawah dosa, ia mau enggak mau dia harus memikul dosa itu pada saat dia pulang kembali ke akhirat. Iya, dia harus membawa dosa itu. Itu kalau ada orang yang posisinya masih di bawah dosa. Kalau di samping, ya siap diseret-seret oleh dosa. Iya, siap diseret-seret oleh dosa. Memang yang paling aman adalah kita berada di atas dosa. Ya, dosa adalah masalah berat yang harus segera kita atasi, yang kita merasa ya, dari yang sudah-sudah ini ya, remedinya enggak lulus-lulus ya. Bukti enggak lulus-lulus. Ada enggak dosa yang selalu kita ulang terus-menerus? Ada. Ada, iya. Kalau ibu-ibu apa, Bu? Ngerasani. Iya, enggak pernah lulus itu. Udah tahu ngerasani itu buruknya sih udah tahu, tapi enggak pernah lulus sampai sekarang. Jadi kan remedi terus itu. Ya habis belum bosan. Nah, itu dia masalahnya. Kenapa ya, belum bosan? Ya, banyak sekali dosa-dosa yang ya, Allah sering menyodorkannya kepada kita, tapi kita belum lulus karena posisi kita tidak bisa mengatasinya. Ya, bagian dikasih soal oleh dosen, tapi nggak bisa mengatasi soal itu, ya udah, tunggu aja, ya, remedi lagi, ya, mengulang lagi, dan kalau ini terus-menerus terjadi sampai akhir hayat. Oh, na'udzubillah, dosa itu harus dipikul. Dosa itu harus dibawa ke alam kubur. Harus dibawa ke alam akhirat. Ya, menjadi beban yang tiada kira beratnya. Baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah SWT. Inilah ayat yang dinukil oleh beliau. Sebuah ayat yang kalau kita lihat, ya, kita lihat saja susunan hurufnya, ya. Ya, susunan hurufnya itu unik nggak, Bapak Ibu? Ya, begitulah Al-Quran.
Ya, susunan hurufnya saja sebenarnya mengandung, menyimpan sebuah rahasia gitu. Ya, penuh dengan huruf-huruf yang terpotong. Ya, penuh dengan huruf-huruf yang terpotong. Ya, ada zai, ada ro, ada wau, ada alif, ada ta, marbuto. Itu kan semuanya huruf-huruf yang terpotong, terpisah. Iya, ada makna tersendiri yang kalau di pelajaran balaghah atau di sastra Arab itu ada ilmunya sendiri. Iya, fiqhul lughah. Iya, kalau kita belajar bagus sekali. Iya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini ada di surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Wala taziru, ya. Dan tidak memikul. Ya. Siapa waziratun, orang yang memikul? Ini juga ya, menunjukkan kekhasan Al-Qur'an. Dosa tapi diistilahkan dengan memikul. Iya. Jadi kenapa tidak menggunakan kata ithmun yang memang artinya adalah dosa? Karena memang dosa itu harus dipikul. Ini ungkapan tamthil. Iya. Ungkapan permisalan, dan ini permisalan yang sangat indah. Wala taziru, dan tidak memikul. Siapa waziratun, orang yang memikul. Tapi pengertian orang yang memikul di sini adalah orang yang berbuat dosa. Sehingga taziru di ayat ini memiliki makna memikul dosa. Iya. Tidak memikul dosa, orang yang berbuat dosa, tidak memikul wizra ukhra, pikulan orang lain. Maksudnya pikulan orang lain, ya dosa orang lain. Iya. Tegasnya ayat ini memiliki makna bahwa seseorang itu dia akan memikul dosanya sendiri. Iya. Dia akan memikul dosanya sendiri. Dia tidak memikul dosa yang orang lain. Iya, dia tidak memikul dosa orang lain. Iya, ini Az-Zumar ayat yang ke-7. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditafsir, yang dirinci. Iya, ditafsir dirinci. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Tiap orang hanya menanggung dosa yang pertama ia lakukan. Ya. Jadi dosa kita ya kita yang menanggungnya. Ya. Dosa kita adalah kita yang menanggungnya. Ya. Kita enggak bisa ya minta ke teman itu, tolong dong kurangin nih dosa saya. Kayaknya udah terlalu berat itu. Saya lihat dosa antum kan masih sedikit. Iya, enggak. Jadi tiap orang akan menanggung dosa yang dia lakukan. Nah, apakah cuma dosa yang dilakukan oleh seseorang, oleh kita? Ternyata dosa itu juga bisa ada unsur sampingnya, yakni orang yang ia sesatkan. Orang yang ia sesatkan. Jadi kalau si A menyesatkan si B, maka pada saat si B ini berlaku sesat, dia berdosa. Tapi dosa yang sama ditanggung juga oleh A. Iya. Nah, dosanya adalah atas inisiatif kesesatan yang dilakukan oleh A kepada B. Kalau yang itu bukan buah kesesatan A kepada B, ya A tidak menanggung. Ya.
Jadi contoh semisal ada orang bilang, oh sholat itu enggak wajib. Ya, terus ada orang yang percaya, dia tidak sholat, dosa. Nah orang yang bilang ya, bahwa sholat itu tidak wajib, dia juga ikut menanggung dosa. Itu satu hal yang sudah maklum, ya, sudah sama-sama kita fahami. Ada orang ya, seperti kebingungan, ya, nyari alamat. Ya. Terus nanya ke seseorang, mas, kalau diskotik di kota ini sebelah mana ya? Oh, sambil mau ke diskotik ya? Iya. Ini lurus saja, iya. Mentong belok kanan sedikit, nah kira-kira 50 meter udah nyampe. Iya. Jadilah orang tadi pergi menuju ke tempat diskotik itu, ketemu. Iya. Begitu ketemu dia berbuat maksiat di diskotik itu. Iya. Maka yang berbuat maksiat di diskotik itu berbuat dosa, yang tadi nunjukkan jalannya ikut menanggung dosa. Dosa dari maksiat yang dilakukan oleh orang tadi ya, di diskotik. Tapi maksiat lain ya, yang dia lakukan di tempat yang lain, ya tadi orang yang menunjukkan bebas. Karena dia hanya menyesatkan pada aspek berbuat maksiat di diskotik. Kecuali kalau orang tadi kemudian ngasih pengumuman ke banyak orang, ternyata di kota itu ada diskotik loh. Saya dapat infonya dari orang yang kemarin saya ketemu. Wah asik ternyata. Ah udah itu. Iya. Nanti model multi level marketingnya jalan. Eh, tapi MLM-nya MLM dosa. Iya. Berat sekali kalau ada orang yang sampai ya, menyesatkan orang lain. Udah tinggalkan ulama itu, padahal ulama itu orang yang sangat baik. Ya, tinggalkan aja, ajarannya enggak baik, padahal dia yang ajarannya enggak baik. Iya, ikut saya aja, jangan ikut dia. Kalau ikut dia itu enggak ada dasarnya, kalau ikut kita ada dasarnya. Nah, itu bisa berisiko kalau sampai jatuhnya kesesatan. Ya, minimal menebarkan kebencian, su'udzon. Itu juga bagian dari kesesatan. Dan satu lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni orang yang ia zalimi. Itu nanggung dosa atas kezaliman dia. Khusus atas kezaliman dia. Ya, si A ngerasani B, nilai ngerasaninya 10. Iya. Nah, kalau hukumnya kan, maka akan ada 10 pahala A yang ditransfer ke B. Itu hukum asalnya. Ditransfer ke B, ya, menjadi hak B 10 pahala. Tapi ini dia masalahnya. Si A enggak punya pahala. Iya. Dia enggak punya pahala, enggak punya tabungan pahala. Ah, kalau enggak punya tabungan pahala, maka dia harus menanggung dosanya B senilai dosa dia ngerasani. Kalau dosa ngerasaninya 10, ya udah, dia harus menanggung 10 dosa yang dilakukan oleh B. Iya. Inilah bicara tentang masalah dosa secara umum. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, secara umum pula kita tentu sangat maklum bahwa dosa itu ada dua kemungkinan. Iya. Dosa itu secara umum ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama meninggalkan perintah. Yang kedua melanggar larangan. Itu dua jenis dosa. Iya. Kalau larangan dilanggar, perintah ditinggalkan, maka pasti akan menimbulkan dosa. Iya, pasti akan menimbulkan dosa. Nah, karena itu dilihat dari pengertiannya, dosa adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Dosa bahkan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memang berhak ya menetapkan sesuatu itu dosa ya, atau tidak dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita tidak bisa menetapkan dosa berdasarkan subjektivitas diri kita. Ya, berdasarkan subjektivitas diri kita. Ya, apalagi sampai pada tingkat-tingkat yang mengarah pada kepentingan. Ya, mengarah pada kepentingan. Pemilihan. Ya, dia nyalon, terus ada juga calon yang lain. Wah, dia berfatwa mungkin karena dia merasa ilmu agamanya ada. Pokoknya siapa saja yang mengalahkan saya dalam pemilihan RT ini, dia akan menanggung dosa. Dosa mengalahkan saya. Dosanya dunia sampai akhirat. Nah, itu enggak bisa. Itu sangat subjektif. Iya. Itu sangat subjektif. Jadi dosa harus berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, antri makan. Iya, pas yang paling belakang enggak dapat. Terus dia bilang, "Ini semua yang dapat makanan berdosa semuanya." Iya. Itu subjektif. Iya. Jadi menetapkan dosa harus berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Nah, bicara tentang dosa, karena dosa adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jadi bertanya-tanya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa? Menghadirkan dosa dalam kehidupan umat manusia. Ya. Kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa apapun yang itu sudah menjadi keputusan Allah, tidak akan pernah bisa keluar dari ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tiadalah engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Berarti tidak ada yang sia-sia dalam dosa. Oh, kalau dosa enggak sia-sia, terus apa kebaikan dari dosa? Iya. Apa kebaikan dari dosa? Sebenarnya, kalaulah kita menyebut kebaikan dari dosa, kita tahu segala sesuatu yang ada kebaikannya pasti ada keburukannya. Ya. Tidak akan mungkin ada sesuatu yang baik yang kemudian betul-betul bebas dari yang namanya buruk. Ya. Itu memang sudah menjadi hukumnya, sudah menjadi sunnah kehidupan. Iya. Dalam kebaikan pasti ada keburukan, dalam keburukan pasti ada kebaikan. Secara umum, orang menganggap dosa itu sesuatu yang buruk. Ya, tetapi sekali lagi, dalam setiap yang buruk pasti ada kebaikannya, dalam setiap yang baik pasti ada keburukannya. Salat itu baik. Tapi apakah di dalam salat tidak ada keburukannya? Ada. Ada. Buktinya, ada orang yang rajin sholat, tapi orang menyebutnya beliau orang buruk. Nah, kok bisa? Ya, sebab kalau habis sholat cerita kemana-mana. Nih contoh saya, ahli sholat. Ya, ahli sholat. Kalau ada yang berani sama saya, tunggu aja pasti kualat. Memang dia ahli sholat, ahli jamaah, tapi kalau kemana-mana bilang begitu, ya, susahlah orang menyebut beliau sebagai orang baik. Ya, padahal sebenarnya yang beliau lakukan adalah kebaikan. Hal yang sama dengan dosa. Dosa itu buruk. Tapi dalam buruknya dosa, sangat mungkin menyimpan kebaikan. Nah, karena itu, kalau kita memandang dosa secara utuh, kita melihat bahwa ya, dosa adalah perkara yang bisa membuat manusia hina sengsara, tapi juga bisa membuatnya terangkat mulia bahagia. Itu dosa. Iya. Jadi dengan dosa bisa membuat orang jatuh, terhina, sengsara, tapi bisa jadi karena sebab dosa manusia terangkat, mulia, bahagia. Iya. Karena itulah kita lihat, apapun sebenarnya pasti memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal, dalam salihahnya seorang istri,
Ya, itu ada kebaikannya tapi juga ada keburukannya. Karena itu orang yang baik adalah orang yang tidak pernah terlena dengan kebaikan. Dia tetap waspada dengan keburukan-keburukan yang akan sangat mungkin tiba-tiba menelikung dia. Ya, tiba-tiba kemudian menjauhkan dia dari kebaikan. Termasuk dosa ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, orang yang baik, ya, maka akan melihat dosa ini dari sisi baiknya atau sisi buruknya? Sisi baiknya. Dan subhanallah, orang kalau melihat dosa dari sisi baiknya, itu betul-betul sangat menarik. Iya, sangat menarik. Karena itu, tidak ada yang lebih menarik dalam kehidupan orang baik kecuali pada saat dia melihat dosa. Dosa menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi orang baik. Iya. Kok menarik? Dosa kan buruk. Itu kalau kita melihatnya dari sisi buruknya. Tapi kalau melihat dari sisi baiknya, dosa itu betul-betul menarik. Iya. Kenapa tidak dikatakan menarik? Sebab hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa adalah tangga kehidupan yang paling mudah untuk dijalani. Tangga kehidupan, tangga yang akan membuat kita naik kelas, tangga yang akan membuat makom-makom kehidupan kita terus saja naik. Sampai puncaknya adalah makomam mahmuda, makom yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa dapatkan tangga menuju kelas-kelas kehidupan yang lebih tinggi itu dari dosa. Ya, kita katakan menarik karena dia paling mudah. Kenapa paling mudah? Sebab untuk bisa menjalani tangga bernama dosa, tangga yang akan membuat kehidupan kita naik, mulia, bahagia, adalah caranya dengan apa Bapak Ibu? Caranya dengan meninggalkan. Betul. Nah, ini dia yang menarik. Ini yang mudah. Karena caranya adalah dengan meninggalkan. Meninggalkan itu sama dengan tidak melakukan. Iya. Meninggalkan itu kan sama dengan tidak melakukan. Cukup dengan kita tidak melakukannya. Iya. Nah, apa sulitnya tidak melakukan? Mana yang lebih berat, melakukan atau tidak melakukan? Mana yang enak? Iya. Kalau seandainya nih mahasiswa oleh dosen dikasih dua pilihan, kalau pengen naik kelas nih, iya, dikasih tugas yang harus dikerjakan atau dikasih tugas yang tidak harus dikerjakan. Iya, bahkan tidak boleh dikerjakan. Pilih mana? Pilih yang diselesaikan dengan cara enggak usah dikerjakan. Betul? Gampang itu. Bisa dibayangkan kira-kira semua mahasiswa akan pilih opsi mana? A atau B? Nih, A kalian harus mengerjakan. Kalau opsi B, kalian tidak mengerjakan. Semua pasti akan memilih B. Kenapa? Gampang. Karena caranya tidak dikerjakan. Sebenarnya sama dengan dosa. Dosa adalah karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita ingin menjadikan hidup ini terus naik ke atas. Ya. Karena cara untuk menjadikan dosa ini tangga kehidupan baik kita adalah dengan kita tidak melakukan. Iya. Maka kalau seandainya kita disuruh memilih tangga manual atau tangga eskalator, pilih mana? Manual atau eskalator? Eskalator. Iya. Eskalator itu apa yang kita lakukan waktu di tangga? Apa yang kita lakukan? Enggak ngapa-ngapain, cuma diem aja berdiri di atas tangga itu. Itu sudah cukup membuat kita naik sampai ke lantai berapapun. Iya, itu dosa. Jadi dosa itu kayak eskalator.
Iya. Nah, sementara kalau tangga manual, jangan harap. Iya, kita akan naik kalau kita cuma diem, harus jalan. Ya, beberapa kali pengalaman. Iya. Waduh, kalau naik lift ini antrenya panjang betul nih. Padahal ini harus di lantai 5 gitu. Lantai 5 juga, iya. Itu ngitungnya tidak dari bawah karena bawah itu ground, iya. Nanti atasnya itu restoran 1, atasnya lagi restoran 2. Nah, baru lantai 1 berarti lantai 5 sama dengan lantai 7. Nunggu lift enggak dapat-dapat ya, mendingan tangga manual. Rasanya sama atau beda? Beda. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita maksudkan bahwa dosa adalah sesuatu yang mudah untuk membuat diri kita naik kelas. Tapi inilah pertanyaannya. Mengapa manusia lebih suka melakukan dosa daripada meninggalkannya? Sebenarnya menyimpan keanehan enggak Bapak Ibu? Ya, aneh banget ini. Iya, uang pesannya udah enggak usah dilakukan ya. Nanti akan terangkat mulia bahagia. Kalau melakukan justru akan sengsara, hina. Iya, dan sudah terang, sudah jelas melakukan itu ya lebih ribet, iya. Lebih berat bila dibanding dengan tidak melakukan. Bapak Ibu, ini yang ingin kita bahas, kenapa? Iya, kenapa? Padahal ini cuma tamtsil saja. Iya, cuma tamtsil saja. Andai. Sekali lagi ini cuma tamtsil, cuma andai. Ada perubahan Bapak Ibu. Iya. Bahwa ya, kalian semua akan dihitung ya, melaksanakan sholat dengan cara tidak melakukannya. Ya, ada perubahan semisalnya. Kalian ya, akan dianggap telah melakukan sholat dengan cara meninggalkannya. Itu secara otomatis ya, orang akan kompak meninggalkan atau tetap ada yang berusaha untuk melakukannya. Kemudian langsung sami'na wa atha'na atau tetap ada yang ngeyel kalau seandainya ya, amalnya itu salat. Lebih banyak yang sami'na wa atha'na atau yang ngeyel? Sami'na wa atha'na ya. Wah, cocok nih. Ini dia perubahan yang sangat ditunggu-tunggu ini. Ternyata ya, seseorang kalau tidak sholat itu dihukumi telah melaksanakan sholat, dapat pahala. Iya. Justru kalau melakukan sholat dapat dosa. Pilih sholat atau tidak sholat? Pilih sholat atau tidak? Pilih tidak. Tapi kenapa kalau babnya ngerasani kok dopo-do ngeyel gitu. Padahal untuk ngerasani harus apa? Harus ngomong ya. Harus bicara. Kalau ada yang nyemangatin ya berarti harus lebih menggebu-gebu lagi. Dibanding dengan yang satunya udah diem, mingkem. Nggak usah ngomongin kejelekan orang lain. Nanti dapat pahala. Dan itu sudah jelas aturannya. Kalau diem tidak ngerasani orang, dapat pahala. Tapi kalau ngerasani orang, apalagi sampai mulutnya berbusa, ya udah, dosanya banyak. Nah, ini yang kita kadang tidak habis pikir. Kenapa tetap mau ngerasani? Kenapa tetap ingin ngerasani? Kenapa senang ngerasani? Padahal ada pilihan yang lain yang lebih mudah dan lebih menarik hasilnya, yaitu diam dapat pahala. Hadirin, pernahkah kita merenungkan itu? Ini kan salah satu sisi keanehan manusia. Sebenarnya manusia itu memang makhluk yang aneh. Ya, salah satunya ini. Kira-kira kenapa itu penyebabnya? Kan yang melakukannya kita, saya.
Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya ya, kalau kemudian kita runut adalah karena kita masih ittiba'ul hawa. Iya, ittiba'ul hawa. Yani mengikuti keinginan nafsu. Ya, mengikuti keinginan nafsu. Ini dia masalahnya. Ya, dosa menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan, padahal kita tahu dosa itu buruk dan mendatangkan keburukan, karena tanpa disadari oleh banyak manusia masih ittiba'ul hawa, mengikuti keinginan nafsu. Dan itu disebutkan banyak sekali di ayat-ayat suci Al-Quran tentang ittiba'ul hawa ini. Iya, mengikuti keinginan nafsu. Nah, sekarang nafsu itu apa? Kemarin sempat kita singgung ya, waktu bab tentang apa? Iya, waktu keenam ya. Iya, yang ini tentang balil insanu ala nafsihi basyirah walau alqa ma'adhirah. Nafsu, siapa sih sebenarnya nafsu itu? Banyak definisi yang kita bisa sebutkan. Iya. Nah, salah satunya, nafsu adalah suara kehidupan yang ada di dalam diri manusia yang punya kecenderungan mengajak diri bersenang-senang. Jadi nafsu itu menjadi salah satu sosok yang ada di dalam diri kita. Iya. Diri kita memang satu, tapi dalam satunya diri kita, kita merasakan ternyata di dalam diri kita ini banyak sekali sosok. Ya, yang kita kenal, ya, yang kita kenal ada sosok bernama hati, ada jiwa, ada akal, ada nafsu, dan sebenarnya ada yang lain. Iya, ada yang lain. Yang kadang kita sendiri tidak tahu siapa yang lain itu. Iya. Kita tidak tahu siapa yang lain. Nah, salah satunya adalah nafsu. Nah, kalau sosok nafsu itu kita bisa mengidentifikasi wujudnya adalah suara. Iya, wujudnya adalah suara. Karena memang kita merasakan keberadaan sosok-sosok yang ada di dalam diri kita itu dalam wujud suara. Iya, dalam wujud suara. Suara yang hanya bisa kita dengar oleh diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mendengar suara ini. Ya, ya, banyak yang kita bisa rasakan. Ya. Ya, nyeri sendal itu. Ya, lihat kanan kiri, kok enggak ada? Ada suara apa di dalam diri kita? Kok sendal saya enggak ada? Ya. Kita enggak usah mengucapkannya, tapi suara itu nyata kedengaran. Siapa yang ngambil? Iya, siapa nih yang ngambil sendal saya? Tapi ada suara lain. Jangan dulu bilang ada yang ngambil. Mungkin lupa di mana naruhnya. Terus ada yang bilang lagi, oh iya betul ya. Terus ada lagi yang bilang, ya kalau gitu cari dulu. Tapi carinya di mana nih? Kanan atau kiri? Iya, lintasan-lintasan itu kan muncul pada diri kita. Sebentar, saya tak mikir dulu ya. Nah, tak mikir itu siapa yang bilang? Kalaupun mikir, siapa yang berpikir? Oh iya, kan saya parkirnya di sebelah utara Nurul Asri. Oh, berarti sendalnya ada di sebelah utara. Ya udah kalau gitu ke utara. Iya, banyak sosok sebenarnya. Tidak semuanya kita kenali. Nah, yang salah satunya kita kenali adalah ini dia, nafsu. Nah, kalau sosok nafsu itu memang suara-suara yang muncul pada diri kita yang dia punya kecenderungan untuk mengajak kita bersenang-senang. Nah, karena itu kalau sosok nafsu ini diajak untuk sesuatu yang tidak ada nilai senangnya, oh udah,
wajah dia akan langsung cemberut, wajah dia akan langsung muram. Yang kadang kemudian dia mengekspresikannya dengan sikap-sikap diri kita. Sikap-sikap diri kita. Imam bacaannya panjang, itu menyenangkan enggak? Makanya kemudian terasa apa? Aduh imam, imam. Nah itu yang bilang siapa? Bisa jadi nafsu ini. Iya. Nah, sangat boleh jadi suara nafsu ini dibantah oleh suara yang lain, atau mungkin didukung oleh suara yang lain. Iya. Nah, bisa jadi awalnya, iya, nafsu bilang, ah si imam ini mentang-mentang sudah banyak apalannya, ambil surat yang panjang-panjang. Terus ada suara, iya, ini imam gak tahu kalau di belakang banyak orang-orang tua. Nah itu yang bilang siapa itu? Itu berarti suara yang membantah nafsu atau mendukung? Mendukung. Tapi bisa jadi ada suara lain, gak boleh suudzon. Itu namanya suudzon, buruk sangka. Iya, imam bacaannya panjang kan biar kita dapat pahala banyak. Iya sih pahala banyak, iya. Tapi kan kasihan orang-orang tua di belakang. Lagian juga emang pahala cuma dari sholat. Kan kita bisa dapat pahala dari yang lain. Iya, lintasan-lintasan itu muncul. Tapi sekali lagi, identifikasi nafsu adalah ini. Iya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lihat sosok nafsu yang dengan identitas seperti ini, itu memang betul-betul sangat mengganggu. Itu betul-betul sangat mengganggu. Dan itu sangat wajar. Sangat wajar. Kenapa sangat wajar mengganggu? Di satu kelas saja, satu kelas yang katakanlah ada 30 siswa, ada satu anak yang lumayan vokal tapi beda sendiri. Itu keberadaannya mengganggu enggak? Banget gitu ya, mengganggu. Iya, guru lagi nerangin, dia berulah gitu. Iya, nah itu yang bisa jadi terjadi pada diri kita. Iya. Nah, terus hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berhati-hati menghadapi sosok bernama nafsu ini. Nah, hati-hatinya di mana? Nah, ini salah satunya. Ini sebenarnya nasihat meloncat. Tapi saya sengaja karena saya berhadapan dengan ahli pengajian. Ya, ahli pengajian kan orientasinya ibadah ya. Orientasinya amal. Udah enggak ada lagi orientasi nonton bola kan. Ya. Nah, ini juga dalam soal ibadah, dalam soal amal salih. Hati-hatilah dengan kesenangan beribadah yang tidak membuahkan ketenangan. Hati-hatilah dengan kesenangan beribadah yang tidak membuahkan ketenangan. Kita tidak bicara kesenangan yang betul-betul nyata-nyata sia-sianya, itu jelas nafsu. Pengen kok nonton bola, itu jelas nafsu. Kenapa? Karena nonton bola orientasinya apa? Senang-senang. Apa aja yang orientasinya senang-senang, itu berarti ada faktor nafsu yang mendominasi. Tetapi ternyata nafsu tidak hanya mendominasi kita dalam urusan-urusan yang memang itu nyata, jelas dunianya. Nyata, pasti, jelas dunianya. Ternyata dalam urusan ibadah, urusan amal salih, urusan akhirat, bukan berarti nafsu enggak mau ambil bagian. Enggak. Dia tetap ambil bagian. Jadi kalau seandainya ada orang yang satu hari dia bisa khatam 5 juz itu. Terus kita mengatakan, wah ini orang hidupnya sudah bebas dari nafsu. Hanya orang yang hidupnya sudah bebas dari nafsu yang bisa baca Quran 5 juz. Kalau belum bebas dari nafsu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini berarti orang betul-betul sudah bebas dari nafsu. Nah, ketika kita tanya ini, apa rahasianya Pak? Ibu kok bisa khatam 5 juz? Rahasianya HP saya simpan.
Betul kan? Iya. Karena kalau pegang HP itu lebih dominan nafsunya, akalnya, hatinya atau jiwanya? Iya, tergantung di tangan siapa katanya HP itu. Ah, ya betul itu. Dia kuat itu. Waduh, saya sebulan itu. So, jangankan sehari, ya, satu jam udah enggak kuat nih, enggak pegang HP. Iya, enggak. Nafsu tetap punya keinginan untuk ambil bagian dalam amal kebaikan. Karena itu nasihatnya, iya, ini nasihat yang terinspirasi dari apa yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Athaillah. Iya. Kalau kita ingin tahu bagaimana detailnya nafsu di dalam menjerumuskan manusia, iya, itu penjelasan beliau sangat-sangat baik untuk kita baca. Nah, salah satunya ini pesan beliau, hati-hatilah dengan kesenangan beribadah yang tidak membuahkan ketenangan. Iya. Senang ibadah tetapi tidak merasakan ada ketenangan. Iya. Tidak merasakan ada ketenangan. Karena antara senang dengan tenang itu beda. Bedanya dikit sih. Cuma beda awalan aja. Iya, tapi itu jelas tidak sama antara senang dengan tenang. Iya, itu beda, beda jauh. Nah, kalau senang itu lebih kepada aspek nafsu. Tenang itu tanda akal, hati, dan jiwa manusia seia sekata. Ya. Berarti kalau ada orang beribadah, dia dapat senangnya, ya, dia dapat senangnya, tapi enggak dapat tenangnya, berarti dia beribadah pakai apa? Nafsu. Tidak pakai akal, hati, dan jiwa. Beda nanti kalau orang beribadah itu sepenuh akal, hati, dan jiwa. Akal, hati, dan jiwanya kompak, seia sekata. Itu pasti akan melahirkan ketenangan. Itu pasti akan melahirkan ketenangan. Ada orang, iya, bawaannya senang baca Quran. Iya, senang baca Quran. Iya, sekali duduk itu bisa 2 juz, 3 juz. Dan dia bilang, saya senang. Pokoknya kalau saya sudah pegang Quran itu, bawaan saya senang aja. 4 juz juga rasanya enggak terasa. Iya, rasanya enggak terasa. Tapi pada saat dia keluar, lihat sendal dia diinjek orang, tiba-tiba dia emosi. Mas, itu sendal saya, jangan diinjek begitu. Iya, sembarangan. Dia bilang begitu menunjukkan dia suasananya tenang atau tidak tenang ketika melihat sendalnya diinjek orang. Enggak tenang. Iya. Kalau orang betul-betul lagi tenang, ah cuma sendal. Diinjek ya biarin aja lah. Kalau saya ngomong membuat dia tidak enak. Iya, itu kalau orang tenang kan berpikirnya juga jernih. Cuma sendal kok diinjek. Iya, enggak ada masalah, paling juga cuma kotor gitu. Iya, udahlah biarin aja. Kalau saya tegur, iya, nanti dia jadi malu. Iya, nanti dia jadi enggak enak, apalagi nanti dilihat oleh orang banyak. Oh, sama aja dengan saya mempermalukan dia. Ah, itu cuma kesan sendal, enggak apa-apa. Nah, itu berarti kita sedang dalam keadaan tenang. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang hanya sekedar menimbulkan rasa senang tapi tidak menimbulkan rasa tenang adalah ibadah yang tidak menumbuhkan kerinduan kepada akhirat yang semakin menguat. Itu ciri orang ibadahnya karena nafsu. Iya, itu orang ibadahnya kalau karena dorongan nafsu. Iya, senang sedekah gitu ya. Iya, senang. Tapi kesenangan dia terhadap sedekah itu tidak menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada akhirat yang semakin menguat. Ya, enggak ada perubahan. Iya, enggak ada perubahan. Biasa-biasa aja. Iya.
biasa-biasa aja. Enggak ada kerinduan sama sekali. Jadi kalaulah dibacakan ayat tentang surga ya biasa aja. Orang kalau kerinduannya kepada akhirat semakin kuat, begitu dibacakan ayat tentang surga kan ada rasa roja, iya, rasa harap yang sangat kuat. Tapi kalau datar-datar saja, oh ini berarti iya, rasa rindu dan cintanya kepada akhirat belum tumbuh. Dan yang bisa membuat rasa cinta kita kepada akhirat tumbuh adalah amal salih kita, amal ibadah kita yang kita lakukan betul-betul sepenuh akal, hati dan jiwa, bukan sepenuh nafsu. Iya. Mengapa begitu? Sebab orang beribadah karena nafsu itu ibarat orang haus minum air laut. Iya. Seperti orang haus minum air laut. Begitu dia minum air laut, dia semakin ingin minum enggak? Ya, bisa satu ember itu dia. Berarti dia minum banyak. Tapi setelah dia minum banyak, apa yang terjadi dengan dia? Dahaga hilang? Enggak ada. Iya, enggak ada. Maka sangat belinya dia orang yang beribadah karena nafsu, yaitu tadi. Wah, semangat gitu. 5 juz masih kurang, ya 10 juz sampai kurang. Tapi enggak ada pengaruhnya. Iya. Nah, lantas kalau begitu, apa enggak usah ibadah? Tentu solusinya bukan begitu. Solusinya adalah, jangan cuma beribadah karena nafsu, tapi hadirkan akal, hati, dan jiwa. Iya. Hadirkan akal, hati, dan jiwa. Karena ibadah yang hanya disertai nafsu, tapi ya tanpa kehadiran akal, hati, dan jiwa yang akan menjadi ibadah yang kosong, sebatas senang tapi tidak mendatangkan ketenangan. Kalau di Quran kan jelas ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu akan menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kalau hati tenang, jiwa pasti tenang, akal juga tenang, karena tiga ini sebenarnya adalah satu sosok yang istilahnya menjadi satu kekuatan tersendiri. Iya. Nah, hanya saja inilah yang pada akhirnya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu waspadai adalah keberadaan nafsu. Karena nafsu yang nafsu yang tidak tertangani dengan baik akan menjadi sumber konflik antara akal, hati, dan jiwa. Ya, itu nafsu yang tidak tertangani dengan bijak, dengan baik, akan menjadi sumber konflik antara akal, hati, dan jiwa. Karena itulah kita katakan tadi, nafsu ini kalau tidak tertangani bisa mengganggu. Ya, bisa mengganggu. Kalaulah ada istilah musuh dalam selimut, maka yang paling cocok adalah nafsu. Ya, nafsu yang tidak tertangani dengan baik. Ya. Nah, karena itu hadirin-hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada konflik antara akal, hati, dan jiwa, maka kemungkinan terjadinya dosa itu menjadi sangat besar. Karena nanti akal, hati, dan jiwa tidak lagi berada dalam satu kesepakatan yang sama. Iya. Tidak berada dalam satu kesepakatan yang sama. Iya. Contoh sederhana, ada satu lembaga, iya. Pimpinannya terdiri dari 4 orang. Iya. Pimpinannya terdiri dari 4 orang. Ini 4 orang ini betul-betul iya, sangat powerful di lembaga itu. Pokoknya dia bisa menentukan iya, siapa yang jadi terdakwa dan siapa yang dibebaskan untuk tidak jadi terdakwa. Nah, tetapi 4 pemimpin ini ada satu pemimpin yang nyeleneh. Kalau 3 ini sepakat, pokoknya kita jujur apa adanya. Kalau memang dia salah ya harus kita urus. Iya, dibuat surat tuntutannya dan seterusnya. Tapi kalau dia memang betul-betul tidak salah, ya udah dibebasin. Itu 3 pimpinan. Nah, tapi satu pimpinan ini yang suka nyeleneh tadi, dan dia kemudian dibiarin dengan kenyelenehannya, apa yang akan terjadi? Bisa jadi 3 pemimpin ini akan
mengalami konflik. Sehingga sangat boleh jadi kemudian kasus yang mestinya harus diteruskan tidak diteruskan, kasus yang mestinya harus tidak diteruskan malah diteruskan. Karena satu pimpinan yang bermasalah. Nah, itu yang terjadi di dalam diri kita. Sosok nafsu ini memang kalau tidak tertangani dengan baik akan menjadi sumber konflik yang menyusahkan hidup. Yang salah satunya tadi menyebabkan manusia itu hidup dalam suasana aneh. Seaneh kalau seandainya ada satu kasus yang sebenarnya buktinya sangat minim, ternyata lolos itu. Orang kan bertanya-tanya, ini empat pimpinan sebenarnya kerjanya bagaimana? Kita tidak tahu bahwa telah terjadi konflik di antara para pimpinan tersebut karena satu pimpinan yang tadi kita anggap sebagai nyeleneh. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menangani sosok bernama nafsu ini agar dia tidak lagi aneh-aneh. Agar dia bisa menjadi sosok yang menjadi bagian dari akal, hati dan jiwa. Baik, sebagai penutup, inilah saat akal, hati dan jiwa terlibat konflik. Karena pengaruh nafsu yang tidak tertangani tadi, maka akan mengalirlah mata air keburukan bernama kemudahan melakukan dosa. Padahal aslinya, kalau orang mau melakukan dosa, akal, hati dan jiwa ini bahu-membahu untuk saling mendukung, jangan sampai dosa itu dilakukan. Jangan sampai dosa itu dilakukan. Jangan sampai terjadi, karena dosa itu sesuatu yang buruk. Tapi karena faktor nafsu tadi yang tidak tertangani, sangat boleh jadi nanti akal, akal itu tidak sejalan dengan hati dan nafsu, hati dan jiwa. Bisa jadi akal punya pandangan, kita ngerasani dia, habis kemarin dia ngerasani kita, kan logis dong, balas, emangnya cuma dia yang bisa ngerasani, kata akal begitu. Nah, kalau akal sudah memihak kepada nafsu, minimal menjadi 2 lawan 2. Nah, kalau sudah begitu, maka yang timbul apa? Lakukan tidak. Nah, tinggal kuat-kuatan akhirnya. Apalagi kalau semisal hati mendukung, benar, saya juga merasa sangat tersinggung pada saat dia cerita kejelekan kita, tersinggung betul, kan dia merasakan tersinggung saya, akal kamu kan gak merasakan ya, seperti apa saya tersinggung, jiwa kamu gak merasakan, udah, kalau hati ikut nafsu, akal ikut nafsu, maka yang terjadi adalah kemudahan di dalam melakukan perbuatan dosa. Aslinya orang kalau mau melakukan perbuatan dosa itu perang dulu di sini. Pasti akan terjadi perang. Lihat jangan. Itu perang dulu ini. Pasti akan terjadi perang. Selama ini lebih sering terjadi perang dulu waktu mau melakukan dosa atau mulus-mulus saja Bapak Ibu. Dengar adzan gitu ya. Ada suara sholatnya nanti, itu pakai perang dulu enggak? Aslinya perang dulu, apa dulu nih alasannya? Ada suara begitu kan? Bisa jadi itu suara hati, apa dulu nih alasannya? Atau suara akal? Kan kalau sudah adzan kita harus segera ke masjid. Nanti ada suara, yang bisa jadi ikut membantah atau bisa jadi kemudian mendukung. Sumber utamanya sekali lagi semuanya kembali kepada nafsu tadi.